Kawan masuk, maka rumah-rumah ini kada gratis. Iya, kada gratis. Iya. Atau wisatanya kayak kambang-kambang. Iya kan ada kayak nah ini. Pecang depan mau kunak di dinas kehutanan. Tapi itu gesan anu SD. Aduh salah lawan. Gesan SD. Kecil kan tuh ada. Kende. Maka listrik. Nah, supaya bisa membayar listrik. Dan itu rencananya. Mudah-mudahan kan. Jadi umrah program umrah mualaf di sini kayaknya akan berdampak ke pariwisata. Kenapa? Makanya kita canangkan desa ini desa mualaf. Desa mualaf pariwisata. Jadi mulai wah ini bantian anu ya.